Oke guys, kembali lagi sama saya Adit Channel. Ya, oke guys, di video kali ini aku masih itu di game Sengoku Berserah 2 Heroes guys. Itu masih tentang pencarian semua title guys. Dan sekarang tuh aku mau mencari title nomor 15-1 guys. 15-1 itu seperti ini guys ya. Nah, jadi 15-1 itu manusia adalah yang terkuat. Wow, cara mendapatnya satu versus satu ini bisa dibilang gentleman guys ya, gentleman. Kalau kalian tuh main satu player, tuh ya, biasanya bakalan muncul di conquest mode. Nantinya kita bakalan melawan Musashi Miyamoto. Kita harus membunuhnya secepatnya mungkin sebelum waktunya habis. Jadi kayaknya ini bakalan sama munculnya kayak si Matsunaga Hisahide guys ya. Tapi menurutku yang tersusah tuh di Matsunaga guys, soalnya kita tuh harus menjaga dua gerbang sendirian kalau main satu player guys ya. Oke guys, biar lama mari kita langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Oke guys, sekarang aku sudah berada di game ya guys. Seperti biasa aku sudah menyiapkan tuh conquest mode yang kita akan lawan si Musashi guys ya. Seperti biasa aku sudah siapin si Honan Tadakatsu, tapi seperti biasa ini divinity-nya normal guys ya, divinity paling mudah guys, intinya biar cepat kayak gitu guys, biar kita nggak lama guys ya. Jadi kita langsung aja lihat, langsung aja kita lanjut, dan sini kita bakal lama satu buat nemuin si, wah si ini baru hoki guys, sekali pencet langsung muncul dia guys. Oke sini dia guys ya, title 5-1 kita tuh kita harus mengalahkan si Musashi Miyamoto guys. Oke, kita langsung saja kita barbarin dia. Oke, mungkin di sini oke, sudah nih, udah oh, ini mungkin ini aku ganti guys ya. Aku makan pakai item hoki guys ya. Ini yang tambah anu namanya? Tambah item guys ya. Ini mungkin ini belum kutamatkan, karena aku tuh belum sama sekali pernah namatin yang Divinity mode very hard guys ya. Pintar pasti ada tuh detail yang suruh kita buat namatin mode perihat, mungkin aku bakalan bikin ya guys ya. Pertama kita tuh suruh buat namatin Divinity normal, baru kita dapat satu title. Namatin satu Divinity hard dapat satu title juga, dan namatin satu mode perihat dapat satu title juga. Nah maka itu ya, maka itu aku bakalan cari dulu yang termudah-mudah dulu guys ya. Nanti kalau yang susah baru kita belakangan yang kita cari begitu ya. Biasanya kalau kita tuh ingin cepat mendapatkan item tuh, silakan teman-teman tuh main di mode very hard biasanya. Kalau ingin benar-benar mendapatkan item dengan mudah ya. Ini tujuanku cuma untuk mendapatkan semua title saja guys ya. Sebelum waktu ini aku sudah buatin tuh penjelasan cara buat mendapatkan titlenya ya. Ini kita langsung start. Kita ambil dulu kotak-kotak merah-merah sama kotak biru nih ya. Ini lumayan deh. Dan energi pool kita ini sudah full ya. Dan sekarang kita tinggal bantai si Musashi Miyamoto. Aku langsung aja keluarin ini. Langsung klik tembak dulu satu. Nanti dia udah kena. Kalau kita sudah dengan besar, dan inilah endingnya guys. Ending ya, seperti biasa guys, dan itu adalah endingnya guys ya. Dan kita dapat uang tambahan tuh 34.000 guys ya, 35 dah jadi yang benar kan. Oke, sekarang kita tujuan kita tinggal namatin conquest mode ini, dan kita sudah dapatkan petalnya guys, petal 5-1 ya. Manusia adalah yang terkuat, wow, nice. Nama petalnya lumayan bagus guys ya, nama petalnya. Apakah kita dapat item? Wow, kita di sini memang bisa dapat item guys ya. Wow, keren banget nih guys, ini kita bisa dapat item ya. Oke, aku masukin di Photoshop. Keren guys, padahalnya pertandingnya simple guys, tapi kita dapat title guys. Kok dapat title, dapat item, lumayan kan. Oke, kita langsung saja, let's go. Si Date ini lagi satu ekor. Ini aku bakalan ganti pakai ya item hoki guys. Item hoki ini gak, aku gak terlalu panjang. Darah kita ini Honan Tadakatsu gak terlalu panjang-panjang ya. Ini sebenarnya dia tuh sudah
kekuatan super, apalagi sudah pakai item spesial yang ini guys. Lagi kita sudah pakai item spesial ini ya, jadi kekuatan benar-benar super guys ya. Ya seperti biasa bagian sini itu agak macet sih ya, agak lag dikit guys ya. Kita langsung saja berangkat. Wah, sialan nih. Modonya terus bedak di bawah di bawah guys ya. Dapat item spesialnya si Honda Terra Kartu ini, main kita ini terlalu mudah ini guys. Ini item spesial ini jangan gelap bener ya. Sekarang kita tinggal bunuh si Kejiru dan si Dati, dan kita bakal lihat apakah kita bakalan dapat item lagi atau tidak gitu. Ini nyatanya masih aku pakai kita 28 guys. Nah, ini kita yang kuat ini guys. Ini aku belum banyak dapat nyatanya guys. Soalnya aku tuh belum pernah buat mainin di mode turnamen guys. Jadi next time aku bakalan cariin dulu nih nyata supernya guys ya. Habis itu baru aku bakalan lanjut buat cari total di mode very hard guys ya. Inilah kalau sini warna nak dakar juga kita tuh sambil jalan sambil bisa bunuh musuh guys. Oh, hoki guys, kita sudah dapat item hoki guys. Kita let's go lagi dikit guys. Oke, oke lagi. Nah, sudah dapatkan 2 buah di hoki hitam guys ya. Hoki hitam kita itu udah 2 kali. Hitam sudah 2 kali. Lompat gitu.
kita kuake lagi dan let's go. Let's go for the time. Wah, ini datanya langsung mati nih guys. Langsung kita kita langsung enin saja dia dengan kekuatan super. Oke, ini kayaknya nggak mati gitu ya. Ya Allah, bener guys, ya mati dia guys. Aku bunuh dia guys, bunuh guys. Jadi nanti kita tinggal nunggu hasil akhirnya saja guys. Untuk mengecek title dan item yang kita bakalan dapat pasti mode tamat ya guys. Pasti mode tamat nih guys. Kita langsung aja start. Ding. Oke, ini kita belum dapat item. Tidak apa-apa. Aku tunggu-tunggu tuh dah bagian sini ya, bagian pas tamatnya ini guys ya. Aku cari apa nih? Apa aku cari guys ya? XP nggak perlu sih ini nyebab mahir ya. Oke, untuk seperti biasa untuk bagian di video terakhir ini mungkin aku bakalan matiin musiknya, takutnya copyright guys. Copyright guys. Oke, sekarang kita cek. Oke, mungkin aku bakalan screenshot dulu guys ya, untuk jaga-jaga guys ya. Ring. Iya benar kan pasti dapat item kan. Oke, aku taruh di Photoshop. Dan ini juga aku screenshot juga dan aku taruh di Photoshop. Oke guys, sudah guys, beres. Kita dapatkan satu buah item lagi guys di buku level 5 Divinity normal guys ya. Divinity wow, ini langsung max guys. String, waduh. Oke okay, seperti biasa kita cek hasil title kita untuk hari ini. Satu dijamin pasti dapatkan title guys ya. Mesti ini misalnya bakalan kena copyright guys. Ini dia guys, string. Nah ini dia title-nya si Musashi Miyamoto guys ya. Dan manusia itu lebih kuat ya untuk title 15-1 guys. Iya. Kita dapat satu. Tring. Kita poinnya itu adalah 5 guys, poinnya guys lumayan kan 5 poin guys. Dan sekarang kita cek title kita tuh kita sudah mendapatkan berapa total poin ya. Poin titleku sudah 88 guys ya. Dan ini dia guys title yang itu guys yang tadi kita dapat. Nah, ini miliknya si Musashi Miyamoto, ini miliknya si Matsunaga Isahide guys ya. Oke guys ya, mungkin aku bakal lanjut buat mencari title yang berikutnya. Jadi, terima kasih.